مرحبا يا نور العين، مرحبا جد الحسين، مرحبا يا رسول الله، مرحبا يا حبيب الله، مرحبا يا نور العين، مرحبا جد الحسين، مرحبا يا رسول الله، مرحبا يا حبيب الله. You are the chosen one, the best of all mankind. Our hearts bleed, we are in desperate need. It's you we want to meet, Ya Rasulallah. Marhaban ya Nur al-Aini, marhaban Jadd al-Husaini, marhaban ya Rasulallah, marhaban ya Habib. مرحبا يا نور العين، مرحبا جد الحسين، مرحبا يا رسول الله، مرحبا يا حبيب الله. You are the messenger, the beloved of Allah. Our eyes cry with hope beneath the prey. To you we always say Salamun Alaik. Nur upon the Nur, light upon the light, we will come to you. At you, and to be with you eternally. مرحبا يا رسول الله، مرحبا يا حبيب الله، مرحبا يا نور العين، مرحبا جد الحسين، مرحبا يا رسول الله، مرحبا يا حبيب الله، مرحبا يا نور العين، مرحبا جد الحسين، مرحبا يا رسول الله، مرحبا يا حبيب الله.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, tak cukup semangat sekali. Cukup semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat teruskan bersemangat kita pada malam ini. Anda kini sedang menonton siaran langsung pertandingan Marhaban Piala Ahmad Zahid Hamidi 2017. Kita berikan tepukan kepada pertandingan pada malam ini. Dan sememangnya julung-julung kali diadakan secara siaran langsung daripada Al-Hijrah Big Studio. Saya berjaya. Ya, dan pada malam ini bijak sini bersama saya Fazli Aziz. Dan juga saya Ardi Herman Marzi. Ya, akan menemani anda pada malam ini. Dan khabarnya, Ardi, penonton kita malam ini katanya datang daripada jauh pun ada. Merata semenanjung ada. Merata ada. Saya nak tahu ada kita tak yang sikit. Datang daripada Kedah ada tak? Kedah ada, Kedah. Oh, semangat. Oh, tiga. Dia tangan angkat tapi suara tak keluar. Okey. Daripada Perak ada. Okey. Dari Kuala Lumpur. Paling semangat. Dia tak cira dekat. Kan. Semangat dia lebih sikit. Daripada Selangor. Alhamdulillah. Dan sebelum itu kita ucapkan terima kasih kepada Hafiz Hamidun yang telah mendendangkan sebuah lagu yang bertajuk Marhaban. Marhaban. Penuh penghayatan dari subhanallah. Bertepatan dengan program kita pada malam ini. Ya. Fazli, baiklah kita juga nak meraihkan kehadiran para tetamu khas kita pada malam ini yang berbahagia Dato' Haji Izlan Basar, Ketua Pegawai Eksekutif TV Al-Hijrah. Turut serta Dr. A. Bakar Sarpun, Ketua Pegawai Operasi TV Al-Hijrah. Juga Datuk Haji As'ari bin Ibrahim yang di-Pertua Pertubuhan Tarikat Muktabar Malaysia atau Pertama dan isteri serta Syekh Abdul Karim bin Said Al-Khada'id. Kita mengucapkan terima kasih atas kesudian meluangkan masa untuk menghayati alunan zikir marhaban yang akan disampaikan oleh para peserta kita, 6 kumpulan yang akan berhentak pada malam ini. Ya, dan sebenarnya antara objektif kita pada malam ini adalah nak mencetuskan kebangkitan peradaban dan seni Islam di kalangan Melayu sebenarnya, khususnya orang muda. Orang muda lah, macam kita lah. Kita dan macam anda semua sebenarnya. Dan tercetuslah idea ini daripada Syekh Abdul Karim bin Said Khada'id pada zikir perdana kedua pada tahun 2017 untuk mengadakan pertandingan Marhaban. Yeah. Jadi Alhamdulillah dengan izin Allah pada malam ini, amin, berlangsungnya pertandingan Marhaban peringkat Piala Ahmad Zahid Hamidi dengan dianjurkan oleh Yayasan Y2G dan juga Pertubuhan Tarikat Muktabar Malaysia dengan kerjasama TV Al-Hijrah sebagai penyiar rasmi. Kita berikan tepukan kepada pengantin kita pada malam ini. Ini gabungan kerjasama yang betul erat sekali. Iya. Baiklah, untuk makluman para hadirin dan penonton di rumah yang sedang menyaksikan kita secara live hari ini, Fazli. Iya. Pertandingan Marhaban ini sebenarnya telah bermula pada 21 hingga 23 April lalu tahun ini, 2017. Iya. Bagi peringkat suku akhir yang telah mengambil tempat di Institut Latihan Islam Malaysia, ILIM, di Bangi. Dengan ketika itu penyertaannya 15 pasukan, 15 kumpulan daripada 7 negeri. Dan seterusnya bersambung ke peringkat separuh akhir pada 7 hingga 9 Julai yang lalu yang melibatkan 9 buah kumpulan. Dan pada malam ini, cream of the cream, best of the best, malam ini hanya 6 buah kumpulan yang terbaik yang terpilih untuk bertanding pada malam kemuncak peringkat akhir pertandingan Marhaban Piala Ahmad Zahid Hamidi 2017. Baik Fazli, saya rasa semua penonton di rumah dan penonton di Al-Hijrah Big Studio ini dah tak sabar-sabar dah. Dah tak sabar. Saya rasa kita mulakan persembahan pertama daripada kumpulan Sautul Ikhwan yang didatangkan khas dari Bukit Gantang, Taiping, Perak. Penyokong dah bersorak. Okay, kumpulan itu ditubuhkan pada tahun 2006. Ya. Terdiri daripada 7 orang adik beradik lelaki. Adik beradik. Dahsyat. Senang nak praktis. Satu rumah. Kan. Pernah menjadi Johan Festival Marhaban Kebangsaan di Shah Alam pada tahun 2006 dan 2007. Dan untuk mengetahui lebih lanjut tentang persiapan kumpulan ini, kita saksikan bingkisan yang disediakan. Saksikan. Ayanda saya iaitu Datuk Haji Ahmad Tirmizi bagi Muhammad, iaitu salah seorang daripada panel hakim tilawah peringkat kebangsaan. Sallallahu ala Muhammad. Dan tujuan kami untuk menyertai pertandingan Marhaban ini adalah semata-mata untuk meningkatkan lagi syiar Islam kita dan memberikan galakan ataupun bimbingan ataupun dorongan kepada kaum-kaum muda-mudi untuk mereka menggiatkan diri, mencuburi dalam bidang Marhaban ini. Dan sesungguhnya supaya mereka ini sentiasa mengerti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Yeah.
وبارك
عليه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Ya subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ardi. Ya Fazli, sungguh merdu alunan zikir marhaban daripada Sautul Ikhwan ni, subhanallah. Bukan senang nak tengok jejaka-jejaka pakai baju pink bermarhaban. Itulah dia pasal. Subhanallah. Adik beradik pula tu. Tapi yang best ni, ini nak nyatakan bahawa marhaban menyatukan ahli keluarga untuk memuji dan juga memuja Rasulullah SAW untuk menambahkan cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah. Apa pun Fazli, itu baru persembahan pertama. Okey. Kita ada lagi 5 kumpulan akan berhentap mengalunkan marhaban masing-masing sebentar lagi. Saya rasa sebab kita pun dah berpeluh ni, walaupun Al-Hijrah Big Studio ni aircon sejuk. Ya. Debaran dan kehangatan tu terasa. Okay, terasa. Saya rasa sebelum tu kita nak rehat seketika, Fazli. Jangan ke mana-mana, kita akan kembali selepas ini, insya-Allah. Baik, kembali dalam acara kemuncak peringkat akhir pertandingan marhaban Piala Ahmad Zahid Hamidi 2017. Sekali lagi tepuan. Kita nak tepuk ini. Semangat ini. Semangat sikit. Baik Fazli. Ya. Yeah. Sebelum kita ke persembahan kedua. Okey. Kita nak share lah juga kepada penonton di rumah dan juga penonton di Al-Hijrah Big Studio ni. Yeah. Tentang hadiah yang ditawarkan. Menarik sekali hadiah dia. Ya. Yeah. Baiklah. Pemenang tempat pertama akan membawa pulang Piala Pusingan Pertandingan Piala Ahmad Zahid Hamidi 2017. Selain itu akan juga membawa pulang plak cenderahati bagi setiap ahli pasukan, sijil penyertaan, wang sagu hati dan paling best. Apa dia? Pakej umrah bagi 9 ahli pasukan. Hoi, best. Untunglah siapa yang dapat Johan dan juara kan. Kita minta tahun depan 3 Al-Hijrah hantar kumpulan juga, insya-Allah. Yeah. Baik, tapi tempat kedua hingga tempat keenam bukan pulang dengan tangan kosong. Betul. Bahkan mereka juga akan membawa pulang hadiah iaitu plak cenderahati bagi setiap ahli kumpulan, sijil penyertaan dan juga wang sagu hati. Jadi kalau anda nak tahu kumpulan mana yang akan menjadi yang terbaik yang dapat pergi umrah, kena tengok rancangan di TV Al-Hijrah sehingga selesai pada malam ini, insya-Allah. Nanti kita umumkan juaranya. Ya, insya-Allah. Saya pun berbahan. Kumpulan pertama pun begitu hangat terasa semangat mereka. Okey. Baik, kita nak teruskan dengan kumpulan yang seterusnya. Kabarnya kumpulan ini datang daripada jauh. Jauh? Berapa jam flight agaknya? Jauh lah, memang jauh lah. Dari mana? Kuala Lumpur. Persembahan seterusnya daripada kumpulan Asyakirin Saidina Osman. Oi, penyokong dah tepuk. Bagus. Penyokong dia ramai. Maklumlah jauh. Okey, untuk maklumat penonton. Kumpulan ini ditubuhkan pada tahun 2000 terdiri daripada jemaah Masjid Saidina Uthman. Subhanallah. Menjadikan aktiviti berzanji dan marhaban ini sebagai aktiviti para jemaah masjid untuk merapatkan hubungan silaturahim, Fazli. Hebat, subhanallah. Dan mereka juga membawa semangat untuk menghidupkan syair-syair, meriwayatkan kisah-kisah Nabi dan berselawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Dan antara pencapaian ataupun kemenangan yang pernah diraih. Ini bukan oleh calon-calon kumpulan ya. Ini otak-otak ikut ni. Mereka pernah menjadi Johan Marhaban Anjuran MPAJ dan DBKL, Fazli. Ya, jadi tanpa melengahkan masa, yep, mari kita saksikan sedikit bingkisan mengenai dengan kumpulan Asyakirin Saidina Uthman. Saksikan. Memilih ahli kumpulan. Kita santai memilih yang berminat, yang ada bakat, ada yang boleh baca, yang berminat untuk berzanji dan marhaban. Matlamat menyertai pertandingan. Matlamat dia? Masing-masing jawab lah. Masing-masing. Haji, aku nak kasih dah ni. Dah berjaya, aku lagi. Allahumma salli ala Hijrah
Baik benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi sallam. محمد صلى الله عليه وسلم وسلم صلى الله على محمد محمد Yeah.
warahmatullahi wabarakatuh. Baik, seperti anda saksikan, itu dia tadi kumpulan yang bertanding macam mana ni. Orang sebelah kiri saya datang daripada Kedah jauh-jauh ni, katanya ada pesan nak bagi. Silakan tuan. Saya main ni di Kedah ni kira teruk lah, bukannya dekat, jauh. Main ni boleh pula duduk depan pula. Makin air, kira puas hati ya. Terima kasih lah TV Al-Hijrah. Sama-sama, katanya tadi ada pantun nak bagi, kata. Ada. Terus saya cakap, kata terus ya, no? Kami penyokong setia Al-Muhtadin, mai dari Sik ke Stadium Al-Hijrah. Mai kami bukan nak makan angin, tapi mai kami nak bawa balik hadiah. Okey, baik, terima kasih kita ucap. Okey, kita ada sebelah kanan saya, Datuk Sri. Apa khabar, Datuk? Alhamdulillah, semua saya. Okey, jadi sebagai seorang penonton dan peminat Marhaban, bagaimana Datuk melihat show kita pada malam ini, buat julung kalinya diadakan berkenaan Marhaban ni? Ya, terlebih dulu saya ucapkan terima kasih dan tahniah kepada pihak TV Hijrah kerana dapat berjaya mengadakan majlis Marhaban pada tahun ini. Dan kita berharap majlis ini akan adakan pada tiap-tiap tahun. Dan hadiah-hadiah yang lumayan lagi boleh diadakan. Itu dia, hadiah-hadiah lebih lumayan lagi akan diadakan. Okey, kembali kepada rakan sugan saya di atas pentas. Ya, alhamdulillah, terima kasih Wasiri. Tapi saya suka pantun tu.
kan? Rasa macam nak jawab balik. Ha, jawab balik. Ha, tapi tak karang dulu. Kena buat tulis dulu lah. Tak boleh lah. Okey, tak boleh. Spontan tak boleh. Payah. Dan sebenarnya, Alhamdulillah. Tahniah kita ucapkan kepada kumpulan Asyakirin Sadino Osman yang sememangnya alunan yang cukup merdu. Dan yang paling best tu kalau kita tengok, terdiri daripada pelbagai lapisan umur. Lapisan umur. Saya seronok tadi tengok Fazli. Kita tepi tadi tu. Tengok Fazli pun terkumat kamit bersama-sama bermarhaban dan berselawat. Apa kata kita try sikit, sir, live depan penonton-penonton kita? Sudah. Try lah sikit. Depan, live ni, depan ya, Datuk CEO lagi daripada bar. Tak apa, tak ada hal. Saya ajak berzikir sama-sama boleh? Kita istighfar sama-sama, insyaAllah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotaya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotaya. Tak ada sambung. Tak pula. Kalau sambung lagi nanti kan tak masuk tanding orang lain pula kan? Dekat luar ada kaunter pendaftaran untuk tahun depan. Bolehlah. Lepas saya rasa TV Hijrah kena hantar lah wakil. Okey, insyaAllah. InsyaAllah tahun depan. Okay. Baik, Fazli, insyaAllah. Kita akan jemput untuk persembahan kumpulan ketiga seterusnya pada malam ini. Kedah ketiga dah. Daripada mana? Daripada Kedah. Kumpulan Sautu Darul Aman. Kumpulan ini ditubuhkan pada tahun 1999. Dah 17-18 tahun dah. Dah 5 SPM dah. Terdiri daripada 5 adik-beradik termasuk bapa, saudara dan anak-anak Qariah Masjid. Dan mereka juga, Fazli, pernah merangkul gelaran Johan Marhaban peringkat negeri Kedah. Anjuran Jabatan Agama Islam Negeri Kedah. Hebat tak hebat finalis kita? Patut saya kata dari awal tadi, memang yang datang malam ni semua cream of the cream. Sebab semua hebat-hebat. Allahu Akbar. Jadi dah tak sabar kita nak dengar daripada Sautul Darul Aman. Subhanallah. Okay. Tanpa meninggalkan masa, kita saksikan bingkisan terlebih dahulu mengenai dengan kumpulan Sautul Darul Aman. Jom. Kumpulan ini ditubuhkan lebih kurang pada tahun 1999. Pada tahun 1999, terdiri daripada kami 5 beradik. Dan pemilihan suara adalah daripada seseorang yang agak-agak yang boleh bertaranum lah. Suara tu kita perlu tengok dari segi kualitinya. Pemilihan lagu tersebut ataupun konsep-konsep yang akan dibawa pada setiap pertandingan biasanya saya akan ubahlah. Jadi gubahan tersebut akan diambil sama ada dicampurkan lagu-lagu lama dengan lagu-lagu yang barulah. Marhaban ini bagi saya adalah perlu dipertingkatkan untuk kita sama-sama bersolawat kepada Nabi kita agar kita dapat mengingati sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله على محمد. صلى الله عليه وسلم. Amen.
Husaini
جميع الصالحات وصلاة الله على أحمد عد تحرير السطور أحمد الهادي محمد صاحب الوجه المنير صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله اللهم صل وسلم وبارك عليه. وبالله التوفيق والهداية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia sautu Darul Aman dari Kedah, Fazli Aziz. Ya. Yeah. Ha, subhanallah. Saya nak tanya awak tapi awak bukan juri. Nampaknya yeah. Fazli bukan senang nak memastikan irama, tempo, nak kontrol nafas lagi kan. Betul, nak sebut dengan betul, memerlukan latihan sebab bila menyanyi kumpulan ni, bila bermarhaban ni, nak nyanyi bersama-sama ni bukan senang berbanding dengan menyanyi secara solo. Atau orang kata apa, mengalunkan zikir secara solo. Bukan senang. Patut tadi awak solo macam confident je. Bila ramai-ramai tak tahulah kan. Okey, nampaknya suasana pada malam ni makin bertenaga dengan persembahan-persembahan hebat daripada peserta. Dan malam yang sungguh barakah insyaAllah. Dengan alunan zikir mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala dan memuji baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul tu Adina, semoga kita mendapat rahmat dan berkatnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebenarnya amin. Bila kita mengalunkan marhaban, syair-syair memuji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita berselawat ke atas dan juga bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita nak Rasulullah memberikan syafaat kepada kita. Dan Rasulullah juga kenal kita di padang mahsyar nanti. Dan yang paling penting kita nak meraih cinta Allah Subhanahu Wa Taala, sebab Allah sebut dalam Quran surah Ali Imran ayat 31, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Amin. Jadi, kalau kamu cintakan Allah, maka ikutlah aku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab itu kita cintakan Rasulullah untuk meraih cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, Adi, kita nak berehat seketika, nak tenang-tenangkan diri terlebih dahulu. Okey, relax. Jangan ke mana-mana, kita akan kembali selepas ini. Teruskan setia bersama kami. أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم.
أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم Alhamdulillah, kembali dalam kemuncak peringkat akhir pertandingan Marhaban Piala Ahmad Zahid Hamidi 2017. Alhamdulillah. Alhamdulillah, subhanallah. Tadi astagfirullah yang dialunkan oleh Hafiz Hamidi ini begitu menyentuh hati kita sebenarnya. Betul. Apatah lagi bila kita faham alunan tersebut, kita mohon ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itu juga dalam pertandingan Marhaban pada malam ini, kalau kita faham apa yang dialunkan oleh peserta-peserta kita, insyaAllah kita akan dapat menghayati dan juga meresap ke dalam jiwa kita. Dapatlah pahala juga kita. Allah termasuk penonton di rumah kalau mereka terus serta kan. Iya. Okey Fazli, okay. Nampaknya tiga kumpulan telah pun berentap ataupun telah membuat persembahan masing-masing sebentar tadi. Kita ada lagi tiga persembahan yang akan menyusul selepas ini. Dan untuk makluman para penonton, pastinya penonton-penonton tertanya-tanya macam mana juri-juri ini nak menilai dari sudut apa? Dari sudut apa? Saya bacakan sinilah. Untuk makluman para penonton, para peserta akan diadili berdasarkan 5 kriteria utama. Yeah. Yang pertama, taranum. Taranum. Yeah. Okay. Yang kedua, suara. Yang ketiga, fasohah. Yang keempat, tajwid. Dan yang kelima, persembahan secara keseluruhannya. 5 item ini penting. Fazli. Ya, dan kita juga nak memperkenalkan juri kita pada malam ini, sebab yang akan mengadili bukan calang-calang orang. Yes. Mereka yang selayaknya. Baik, dengan ini saya memperkenalkan juri kita yang pertama, iaitu Ustaz Hasim Harun, merupakan hakim bagi kriteria suara, merupakan pembimbing kumpulan Berzanji dan Marhaban Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin, dan juga pernah mewakili Negeri Sembilan dalam pertandingan tilawah Al-Quran. Kita berikan tepukan. Iya, itu Ustaz Hasim Harun. Seterusnya, kita ada Ustaz Muhammad Taha Hassan, merupakan seorang penyelidik dan pengajar dalam bidang Al-Quran, sama seperti ayahandanya iaitu Tan Sri Hassan Azhari. Siapa tak kenal ayahandanya dan anakandanya juga. Apa khabar? Yes, selalu muncul di kaca TV Al Hijrah. Tepat sekali, Fazli. Baik, juri yang ketiga iaitu Datuk Ustaz Ahmad Haruman Yaakob, merupakan mantan Bilal Masjid Negara Johan Berzanji Wilayah Persekutuan 3 tahun berturut-turut.
1983, 1984 dan 1985. Woi, berapa usia awak masa tu? Masa tu baru setahun umur. Setahun, okey. Dan seterusnya, kita ada Ustaz Suhaifullah Sulong yang merupakan ketua hakim pada malam ini, merupakan seorang pengajar dan pendidik di Pertubuhan Tarikat Muktabar Malaysia Pertama. Tepukan kepada Ustaz Suhaifullah. Ya. Juri yang seterusnya, ini memang tak perlu diperkenalkan lagi, sememangnya ramai rakyat Malaysia telah mengenali beliau, iaitu Ustaz Wan Ainuddin Helmi Abdullah, merupakan hakim bagi kriteria fasahah, merupakan seorang imam Qari Masjid Tun Abdul Aziz Petani Jaya dan merupakan Johan Kebangsaan tahun 2010, 2015 dan 2016 dan juga Johan Antarabangsa 2016 dan juga Naib Johan Tilawah Al-Quran Antarabangsa Al-Fatih Libya pada tahun 2010. Selayaknya menjadi juri pada malam ini. Dan kita juga ada Ustaz Rosdi Zahari, merupakan hakim bagi kriteria persembahan, merupakan bekas vokalis kumpulan Nada Murni dan sehingga kini masih giat dalam dunia seni. Tepukan buat Ustaz Rosdi Zahari. Ya, dan Ardi, kita ada masa. Aha. Kalau masa tak dijaga, aha, masa akan berlalu begitu sahaja. Allah. Sebab itu kita ada Ustaz Soleh pada malam ini sebagai penjaga masa yang setia pada masa. Ya, kita tepukan. Tepukan kepada Ustaz Soleh. Kepada kesemua juri yang akan mengadili 6 persembahan pada malam ini, Fazli. Ya, baiklah Adi, tanpa membuang masa lagi, kita akan teruskan dengan persembahan seterusnya daripada kumpulan keempat, iaitu Sultul Ma'muriyah daripada Selangor. Ditubuhkan pada tahun 2010 dan antara pencapaian tertinggi adalah Johan Negeri Selangor Anjuran Kemas pada tahun 2012. Dan tidak hanya tertumpu kepada pertandingan, mereka juga aktif dalam mengadakan persembahan pada acara-acara Hari Kebesaran Islam. Jadi oleh itu, sama-sama kita memberikan fokus kita kepada skrin untuk kita paparkan bingkisan mengenai dengan kumpulan ini. Jom saksikan. Sebenarnya kumpulan kami ini adalah begini. Kumpulan kami ditubuhkan 20 tahun yang lalu. Silih berganti, silih bergantilah. Dia punya ahli-ahlinya. Ketuanya tetap saya juga. InsyaAllah. Tapi saya, yang sejak kebelakangan ini, saya pilih yang mana-mana bilal-bilal yang bersuara tinggi. Jadi matlamat kami adalah untuk mencapai kejayaan. Pasal kami dah berusaha selama 20 tahun. Kami, jemaah-jemaah kami pun banyak yang bagi sokongan. Terutama Nazir Masjid kami dan IJK Masjid kami bagi sumbangan moral dan semua sumbangan lah ada dibagi. Alhamdulillah, syukur. Saya pun mengucapkan ribu terima kasih kepada Masjid Ma'muriyah. Kami berdoa semoga kumpulan kami dapat kejayaan. Ya, kami semua berharap itulah tujuan dan matlamat kami. Takbir! Sabtul Ma'muriyah terbaik! Kami sokong Sabtul Ma'muriyah 100%! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. العين ما
الوجود يا مرحبا
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia persembahan kumpulan keempat Sautul Makmuriah dari Selangor, Fazli. Ya, subhanallah. Sambil awak tengok persembahan mereka tadi, saya nampak kedipan mata dan jelingan mata awak seolah-olah tertarik akan sesuatu. Apa itu, Fazli? Pertama, saya tertarik dengan penghayatannya. Penghayatan. Ha, cara alunannya. Yang kedua, saya tertarik pada songkoknya. Lah. Songkok? Songkoknya bercahaya. Subhanallah. Tapi nak cerita kesungguhan bahawa bila kita nak buat sesuatu, kita buat dengan bersungguh-sungguh. Tepat. Ini salah satu contoh daripada Sautul Makmuriah. Kesungguhan dalam mengadakan persembahan. Baik. Sesempurna mungkin lah maksudnya. Sesempurna mungkin. Betul, Fazli. Okey. Kita teruskan kehangatan pada malam ini dengan persembahan kumpulan kelima. Atau kata orang Terengganu, second last. Okey. Daripada Kedah, iaitu kumpulan Al-Muhtadin. Ya. Dan kumpulan ni telah ditubuhkan pada tahun 2010. Telah memenangi setiap pertandingan terbuka. Terbuka. Betul cara ada semua. Oh, dah bunyilah. Yang disertai di negeri Kedah. Daripada tahun 2010 hinggalah tahun 2016. Betul cara bunyi cara Kedah. Saya orang Terengganu. Orang Terengganu tak tahu. Okay je. Jadi untuk mengetahui dengan lebih lanjut, ayuh sama-sama kita berikan tumpuan kepada bingkisan yang telah kami sediakan. Saksikan. Nama masjid. Nama masjid Al-Muhtadin. Lepas itu satu kumpulan Al-Muhtadin. Lepas itu kami pecah. Dicantumkan tiga Korea. Korea P, Korea C. Jadi dekat-dekatlah berhampiran. Masjid itu berhampiran, Korea itu berhampiran. Jadi kami tubuhkan jadi satu kumpulan Al-Muhtadin. Jadi kalau yang jauh-jauh ada juga yang jauh sampai tak boleh hadir pun ada. Atau maklumlah dia pesan dia hari kita tetap terpaksa juga kita nak maklum kat dia. Kalau macam mana pun kalau pertandingan kan kalau apa kena maklum dia kata okey, dia kata boleh. Pasal kita kena melalui WhatsApp dengan lagu lah dengan apa kita melalui WhatsApp dia. Tu yang kata kami. Susah lah juga. Al-Muhtadin insya-Allah berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad.
Yeah.
Taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Persembahan paduan suara 9 individu membentuk kumpulan Al-Muhtadin dari Kedah. Memang sungguh dahsyat sekali. Dahsyat. Ini sebenarnya gabungan dua generasi tau. Generasi muda dan juga generasi generasi orang lama-lama menggabungkan pengalaman dan juga tenaga. Itulah kombinasi duanya cukup hebat sebenarnya. Kita berikan tepukan kepada kumpulan Al-Muhtadin. Sungguh hebat. Saya rasa rating TV Al Hijrah malam ini dari Kedah antara yang paling tinggi. InsyaAllah. Alright. Dan Ardi, sebelum kita nak berehat seketika. Okay. Saya nak cari Wasiril ni. Sebab Wasiril tadi dia semangat-semangat lepas tu hilang dalam Missing in Action, kata orang Kelantan. Wasiril, where are you? Mana Wasiril? Wasiril, silakan. Saya di sini, wahai sahabat-sahabat. Bukan Missing in Action, tapi bersama dengan tetamu-tetamu kita, penonton-penonton kita. Tengok ni, ha. Di belakang saya, kumpulan berbaju merah. Apa khabar, Kak? Khabar baik, alhamdulillah. Ini datang daripada mana ni, Kak? Daripada Kuala Lumpur, tapi saya asal Kedah, penyokong Kuala Lumpur. Asal Kedah, sokong Kuala Lumpur? Ya, insyaAllah. Okey, Kak, kongsi sikit macam mana atmosfer, macam mana gemarnya dalam studio ABS Al Hijrah Big Studio pada hari ini. Nampak sangat meriah. Tahniah kepada TV Hijrah dan tahniah kepada semua peserta kerana telah memberi persembahan yang sangat baik. Alhamdulillah. Okey, dikabarkan akak juga merupakan salah seorang yang minat dengan aktiviti bermahaban, betul tak? Betul. Kami saya ada kumpulan marhaban ya, terdiri daripada yang di belakang ni warna merah ni, kumpulan An-Nisa daripada Bandar Tun Razak. Nak tanya ni, minta maaf. Depan ni tak nak join ke kalau ada lagi untuk tahun depan? Nak, kami semua nak sebenarnya, bagilah peluang kepada kami kaum wanita pula untuk memartabatkan lagi marhaban kita untuk generasi yang akan datang, insyaAllah. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya pasti anda penonton-penonton di rumah yang memang minat dengan aktiviti marhaban juga berfikiran yang sama. Tapi kalau anda nak tahu apa kesudahan dia, lepas ni ada apa, siapakah juara pertandingan
Marhaban Piala Mazhar Amidi 2017. Jangan ke mana-mana, kita akan kembali sebentar saja lagi. Baik, alhamdulillah kita masih lagi bersiaran secara langsung dari Al Hijrah Big Studio Cyberjaya bersama dengan kemuncak pertandingan akhir pertandingan Marhaban Piala Ahmad Zahid Hamidi 2017 yang julung kalinya ditayangkan di kaca TV layar skrin rumah anda. Ya, dan sebenarnya ini merupakan sejarah penyiaran Malaysia. Ya. Kali pertama pertandingan Marhaban disiarkan secara langsung. Ah. Dan kita nak berikan penghargaan dan juga terima kasih. Kita berikan tepukan gemuruh kepada penganjur kita pada malam ini, iaitu Pertubuhan Tarikat Muktabar Malaysia Y2G dengan kerjasama TV Al Hijrah sebagai penyiar rasmi yang dibawakan secara langsung daripada Al Hijrah Big Studio Cyberjaya. Itu jadi dia. Maksudnya kita berdua pun jadi sejarah. Kan? Host pertama pertandingan Marhaban secara live. Alhamdulillah. Oh, happy Fazli. Okey, okay, baiklah. Bye. Kita masih berbaki satu lagi persembahan. Yeah. Lima kumpulan telah pun berentap sebentar tadi dan anda sendiri masih ataupun mesti mempunyai bajet-bajetlah siapa yang akan menang ni. Penilaian, tapi kita belum tengok lagi seorang atau satu lagi persembahan pada malam ini. Yeah. Didatangkan khas juga jauh sini. Dari Sungai Besi, Kuala Lumpur lah. Okay. Ditubuhkan pada tahun 1995. Kumpulan ini terdiri daripada bekas-bekas tentera. Abang-abang Sado. InsyaAllah. Dan yang paling penting, pernah memenangi Johan Marhaban Negeri Selangor pada tahun 2012. Maknanya, bukan calang-calang. Jangan main-main. Jangan main-main. Jadi oleh itu, sama-sama kita saksikan sedikit bingkisan mengenai dengan kumpulan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ni kita buat latihan macam biasa. Kita dalam marhaban ni kita kena satukan suara. Ya, jangan ada lambat. Ada lambat seorang jadi spoil. Jadi masalah. Tak sekata. Sekali lagi. Roll Aini. Kalau banyak yang tak sebut benda tu, tak keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Marhaban.
Ya Habibi, Ya Muhammad, marhaban ya, marhaban ya, marhaban ya marhaban ya nur al-ain.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fazli Aziz. Ya, Ardi Herman. Siapa kata abang-abang bekas tentera kita tidak boleh bermerhaban, tidak boleh berselawat. Subhanallah. Kan, dengan hebat, hebat sekali. Ya, dengan kemerduan suaranya, alunannya, burdahnya. Nasib pun tak reti. Tapi nak ceritanya hebatnya, alhamdulillah, dan kepelbagaian pada malam ini, subhanallah. Ke semua 6 peserta, kita berikan tepukan kepada semua peserta pada malam ini yang sememangnya cukup luar biasa persembahan luar mereka. Luar biasa. Kalau tak luar biasa, takkanlah ke final ya. Fazli. Dan saya yakin, Adi, sebenarnya bila bercakap tentang menghakimi juga mengadili ini, bukan suatu kerja yang mudah. Tepat. Sebab saya tengok Ustaz Toha pun dah berkerut dahi Ustaz Wainuddin 20 urut janggut tadi kan. Saya ingat saya seorang ni perasan. Awak pun perasan. Oh, saya perasan. Maksudnya bukan senang untuk nak menentukan. Jadi hari ini insyaAllah kita berikan laluan dan juga ruang kepada para juri kita selepas ini untuk menentukan kumpulan yang terbaik bagi merangkul gelaran juara pada malam ini. Siapakah yang bakal dinobat juara pertandingan merhaban Piala Ahmad Zahid Hamidi 2017? Teka-teki itu akan terjawab selepas kita berehat seketika, Fazli. Ya, jadi boleh? Jangan ke mana-mana, terus setia bersama kami. Kembali dalam acara pemuncak peringkat akhir pertandingan merhaban Piala Ahmad Zahid Hamidi 2017, Fazli. Ya, alhamdulillah. Ya. Dan sekali lagi para penonton sekalian, kita berikan tepukan gemuruh kepada semua 6 kumpulan merhaban daripada Kedah, daripada Perak, daripada Selangor dan wilayah persekutuan pada malam ini. Subhanallah. Sungai Besi paling jauh. Ya. Dan apapun juga keputusan juri, diharapkan para peserta, para penonton sama ada di studio maupun di rumah, kita terima dengan pasrah dan redha. Sebab kita dah serahkan keputusan kepada yang pakarnya. InsyaAllah. Dengan hati yang terbuka lah. Ya. Kan? Dan sebenarnya paling penting, tak kira siapa yang menang, tetapi semua 6 kumpulan pada malam ini sebenarnya adalah juara. Ya. Juara di hati kita semua, insyaAllah. Sweet sangat. Dan paling penting, objektif kita untuk memartabatkan dan mengekalkan seni Islam dalam jiwa masyarakat kita, terutamanya kepada generasi-generasi muda macam kami kan. Supaya seni ini tidak hilang begitu saja. Betul, subhanallah. Sebab itu kalau kita tengok kumpulan marhaban kita, ada daripada pelbagai generasi. Betul. Muda ada, dewasa ada, yang lama-lama pun ada. Ya, termasuk abang tentera. Baik. Baik, para penonton sekalian, saya sedang mencari wasiri sekarang ini sebab sebelum kita umumkan pemenang, kita nak tengok bagaimana reaksi penonton kita. Siapa kumpulan pilihan mereka? Mana Wasiril? Wasiril, Wasiril. Aina anta ya akhi? Pantang hilang terus Wasiril, Wasiril. Ada, ada. Saya bersama dengan penonton-penonton di sini. Kita nak dengar sikit di pertandingan mahaban Piala Ahmad Zahid Hamidi 2017. Nampak ini secara langsung live sedang berlangsung ni, dan kita nak dengar kata-kata daripada penonton-penonton kita di ABS Al-Jarbik Studio. Apa khabar, bang? Baik, alhamdulillah. Okey, untuk hari inilah nak tanyalah, untuk malam ni saja macam mana persembahan semua kita punya peserta-peserta? 6 kumpulan yang mempersembahkan pertandingan mahaban amat terbaik, dan pada saya sukar jugalah untuk kita membezakan mana yang nak bagi juara ni sebenarnya ni. Abang sokong yang mana? Saya ni sebenarnya diwakilkan untuk menyokong Sautul Darul Aman. Ada tak penyokong Sautul Darul Aman sini? Ada, banyak lagi sebenarnya. Lagi bang, silakan. Tapi saya sebenarnya dari Selangor. Dari Selangor? Kat sini memang macam-macam perkara seperti itu. Daripada Kedah, support KL. Daripada Selangor, support negeri lain. Tapi tak apa. Ini adalah aktiviti-aktiviti mahaban. Okey, nak kongsi sikit bang. Ada tak abang kongsikan kepada generasi-generasi muda nak buat aktiviti mahaban ni? Ada tak? Sebenarnya memang diharapkan kami begitulah.
Dan kita pun sebenarnya saya adalah salah satu daripada kumpulan Mahaban Al-Falah Jalan Khamis Meru sebenarnya. Jadi alhamdulillah sebelum ni pun kami pernah masuk dalam pertandingan Mahaban di Carnival yang dianjurkan oleh Dewan Bandaraya Kuala Lumpur dan menjadi johan juga alhamdulillah. Cuma insyaAllah pada tahun depan sekiranya kita dapat information, kita akan fight untuk 6 orang tadi tu. Pada tahun akan datang insyaAllah. Ini dia kepada peserta-peserta. Tahun depan dah ada ramai contender. Kita ada daripada kumpulan perempuan ada, kumpulan lelaki ada. Anda kena teruskan bersama TV Al-Hijrah kerana banyak sangat kejutan rancangan reality menanti anda. Bukan kau seorangan. Ada lagi bang? Okey, last cakap. Terima kasih banyak kepada TV Al-Hijrah. Tahniah kepada penganjur. Itu memang terbaik pada hari ini. Baik, memang terbaik. Ini antara kata-kata kita nak cari lagi. Kita nak cari lagi tuan-tuan dan puan-puan pasal apa hari ini kita nak melayani tetamu-tetamu kita di Al-Hijrah Big Studio pada hari ini. Abang, apa nama? Nama siapa bang? Muhammad Ashraf Basi. Daripada mana bang? Daripada Sungai Besar, Sabak Benam, Selangor. Sokong kumpulan mana bang? Syautul Makmuria. Ada tak penyokong kumpulan satu Makmuria? Ada. Okey bang, untuk hari inilah apa yang abang harapkan sebenarnya datang ke sini tengok secara live depan mata ni? Of course saya punya tim menang. Baik, selain daripada itu bang, melihat ke hadapan bagaimana pandangan abang? Rasanya program ni patut diteruskan lagi. Maknanya kita dapat tengok lagi bakat-bakat dalam Marhaban lah untuk pada masa akan datang. Rasa-rasa boleh tak kita dapatkan selepas rancangan reality live ni, lepas ni kita dapatkan bakat-bakat yang jauh lebih muda. Boleh tak bang rasa-rasa? Boleh. Rasa-rasa semua boleh ke tidak? Bukan saya kata, penonton-penonton kita yang kata. Beri kata bukan pada diri anda. Dan yang pastinya, sekiranya anda juga ingin bersama kami, ingin menjadi penonton selepas ini pun, sila-sila kerana apa kita memang nak meraihkan anda semua, penonton-penonton di rumah dengan membawa ke studio kita, Al-Hijrah Big Studio yang bertempat di Cyber Jaya. Mai sini ramai-ramai, kita nak kacau orang lagi? Boleh, bukan kacau, kita nak meraihkan mereka. Apa khabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz daripada mana? Oh, juga Sungai Besar, Selangor. Oh, ini satu geng lah ni. Oh, satu geng. Dekat-dekat ni. Dekat-dekat lah ni. Dekat-dekat. Tapi kita tengok macam mana daripada pemerhatian otai. Boleh kata otai lah kan, bagaimana? Oh, nampaknya pembangunan Marhaban itu kembali pulih. Sebab dulu satu masa dulu hilang. Jadi sekarang ni dia pulih dan dengan cara live ini mungkin boleh menyemarakkan lagi semangat Marhaban di seluruh negara kita ini. InsyaAllah. Ya. Adakah anda setuju? Sekiranya anda setuju, boleh tag kami di Instagram dan juga di Facebook. Dan anda juga boleh lihat tag Marhaban PAZH di Instagram, ada di Facebook, ada. Dan kita nak tanyalah kepada pemenang-pemenang kita, dah bersedia ke belum nak tahu siapakah juara untuk pertandingan Marhaban Piala Ahmad Zahid Hamidi? Okey, mereka dah bersedia sekarang. Kita nak tanya kepada anda penonton-penonton di rumah, adakah anda dah bersedia? Kerana hadiahnya, setiap ahli kumpulan akan bawa pulang package umrah. Dan apa yang mereka raikan di sini adalah sebenarnya sirah Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang ada eloknya kita teruskan legacy ini untuk ke generasi-generasi lebih muda. Seperti anda melihat, ada tak orang muda kat sini? Rasa-rasa lepas ni kalau ada lagi penyertaan macam ni, nak join ke tidak? Orang muda. Orang muda. Okey, kita nak teruskan lagi. Kita terus, kita cari orang muda lah. Adik-adik umur berapa? 11. Adik pandai Mahaban tak? Sikit-sikit. Kuch-kuch. Okey, kita cuba Marhaban daripada generasi muda yang kita duk perkatakan daripada tadi. Silakan adik. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Alhamdulillah. Dah nampak ke belum generasi muda kita? Nak bagi berapa bintang ni? 55 kuasa 2. InsyaAllah ta'ala tahun hadapan akan ada lagi. InsyaAllah. Sekarang ni kita nak tahu perkembangan bagaimana. Juri dah dapat ke belum jawapannya? Kita sama-sama nak tahu. Diorang semua dah sebulat suara dari situ. Jadi kita terus saja kepada rakan saya yang dari tadi duk cari saya. Yang kedua tu. Kan Ardi?
Azil? Silakan. Wasiri. Terima kasih Wasiri. Subhanallah, kita berikan tepukan kepada Wasiri. Sempat dia usik semua orang kat sana. Kan? Saya pun rasa nak join dia kat bawah tadi sebenarnya. Itulah. Tapi kita ada tugasan di atas pentas dan kita tahu kita telah tiba di kemuncak. Kemuncak pada malam ini. Dan sebenarnya kita juga nak meraihkan juri-juri kita pada malam ini yang mana telah banyak berjasa memberikan komitmen. Bukan senang nak menjadi hakim dan juri kerana amanah Allah ini bukan satu benda yang mudah. Betul. Perlu diselesaikan dengan paling terbaik yang boleh kita lakukan. Sebelum itu, Wasiril di atas pentas bersama kita pada malam ini. Yang berbahagia, Datuk Haji Izlan Basar, Ketua Pegawai Eksekutif TV Al-Hijrah, turut serta Ketua Pegawai Operasi TV Al-Hijrah Dr. Eba Kasarpon dan juga Datuk Haji Asari Ibrahim yang di-Pertua Pertubuhan Tarikat Muktabar Malaysia Pertama serta Sheikh Abdul Karim bin Said Khadaid. Tepukan kepada tetamu VIP kita. Baik. Baik. Baik, dengan ini kita sudah nak menjemput juri-juri untuk ke pentas sebagai menerima cenderahati daripada pihak pengajar pada malam ini. Dengan ini majlis mempersilakan Ustaz Hasim Harun selaku hakim bagi kriteria suara untuk ke pentas sebagai menerima cenderamata. Dipersilakan. Dipersilakan. Seterusnya dipersilakan juga Ustaz Muhammad Taha Hassan. Dipersilakan untuk menerima cenderahati daripada tetamu khas kita pada malam ini. Bukan senang nak mengadili 6 persembahan marhaban. Fazli. Ya, sememangnya dan bukan satu benda yang mudah kalau kita pun berkerut dahi kita nak sebut kan. Okey. Baik, right. Seterusnya majlis mempersilakan juri seterusnya Datuk Ustaz Ahmad Haruman Yaakob yang merupakan mantan Bilal Masjid Negara suatu ketika dahulu. Subhanallah. Dan tetap memberikan komitmen untuk menjadi juri pada malam ini. Alhamdulillah. Ya. Terima kasih atas komitmen yang diberikan. Seterusnya kita persilakan Ustaz Suhaifullah Sulung, Ketua Hakim pada malam ini, pengajar dan penyelidik di Pertubuhan Tarikat Muktabar Malaysia atau Pertama. Bukan calang-calang. Pasti. Ya, dan pada malam ini kalau kita dapat saksikan, kita hormati orang lama, kita raikan orang baru. Indah sekali. Indah sekali. Baik, seterusnya kita persilakan juri seterusnya, Ustaz Wan Ainuddin Hilmi Abdullah yang merupakan hakim bagi kriteria fasahah. Ya. Subhanallah. Cukup berpengalaman dan juga merupakan Johan Qari peringkat antarabangsa pada tahun 2016. Itu dia. Dan Seterusnya yang terakhir. Kita persilakan Ustaz Rusdi Zahari yang merupakan hakim bagi kriteria persembahan. Ini bekas vokalis kumpulan Nada Murni yang sampai sekarang masih lagi bergiat aktif dalam dunia seni. Seorang yang sangat berpengalaman sebenarnya. Pandai main percussion juga ni. Bukan calang-calang. Itu dia. Baik, seterusnya dipersilakan Ustaz Soleh sebagai selaku penjaga masa pada malam ini untuk menerima sedikit cenderahati daripada pihak penganjur. Terima kasih diucapkan. Ya, subhanallah. Itulah. Terima kasih kepada semua juri. Boleh tak kita berikan tepukan sekali lagi kepada kesemua 6 juri kita pada malam ini yang telah memberikan komitmen sepenuhnya bagi menghakimi dan juga mengadili. Baik, Adi, saya dah berdebar-debar. Saya pun dah berdebar-debar. Teka-teki akan terjawab. Kita akan umumkan dari tangga ke 6 sehingga ke atas. Okey. Baik. Bismillah. Bismillah. Saya kena baca betul-betul, takut salah baca. Jangan menggigil, Fazli. Jangan menggigil. Baik, kita mulakan dengan tempat sagu hati. Ya. Dengan markah 86. Dimulakan dengan Sautul Ma'muria. Kita berikan tepukan. Sautul Ma'muria. Sautul Ma'muria daripada Selangor. Ini adalah hadiah sagu hati. Sebelum kita umumkan siapakah juaranya? Tahniah, subhanallah. Itu dia Sautul Ma'muriah daripada Selangor. Tempat sagu hati pada malam ini. Yang paling saya tertarik juga adalah dari segi songkoknya. Begitu menawan sekali. Fazli, kalau dia jadi juri, dia akan tengok songkok dulu. Oh, itulah. Lepas tu sampin. Okey, Sautul Ma'muriah. Terima kasih. Tahniah kita ucapkan.
Alhamdulillah. Seronok anak-anak tengok anak menantu tengok dekat rumah eh. Ah. Aha. Tok Bah menang malam Tok Bah ni. Menang malam ni. Baik, sagu hati yang seterusnya. Ya. Daripada Kuala Lumpur, dipersilakan kumpulan Asyakirin Saidina Osman. Ya, baik, berbaju oren juga pada malam ini. Ya. Bezanya songkok. Bezanya songkok, alhamdulillah. Dan sememangnya insyaAllah, mungkin bukan rezeki Syabas pada kali ini, tetapi insyaAllah pada masa akan datang, manalah tahu ada rezeki. Mm-hmm. InsyaAllah. Apapun kecuali tahniah kepada semua yang telah berusaha pada malam ini. Tapi bukan senang nak masuk final. Senang. Daripada 15 peserta di peringkat suku akhir sampai sekarang, 6 yang berjaya ke final. Ya, sebab itu kita katakan semua adalah juara pada malam ini. Ya. Jadi kalau kita lihat perbezaan markah pun tak banyak juga sebenarnya. Betul. Okey, sagu hati seterusnya. Iaitu daripada Kuala Lumpur, kumpulan Al-Islah. Kita berikan tepukan. Ya, subhanallah, ini dia. Ha. Ada name tag masing-masing. Ah, itulah yang penting, ada name tag. Ha, okey. Subhanallah. Subhanallah. Terima kasih Haji. Ya, tahniah kepada semua. Ya. Ini semua adalah bekas-bekas tentera. Ha. Subhanallah. Mereka tidak pulang dengan tangan kosong. Jangan risau. Subhanallah. Alhamdulillah. Dan kita doakan insya-Allah agar kita dapat berusaha lagi pada masa akan datang. Ya. InsyaAllah. Kita doakan agar persembahan mereka malam ini akan memberikan semangat baru. Mungkin kepada anak-anak muda juga lah. Ya. Untuk mengaktifkan kembali marhaban. Industri marhaban. Ya. Okey, Fazli. Baik, Adi. Ada tiga lagi kumpulan yang belum kita umumkan. Okey. Iaitu kumpulan Al-Muhtadin. Uh-huh. Kumpulan Sultul Ikhwan dan juga Sultul Darul Aman. Wah. Baik, jadi kita akan umumkan tempat ketiga pada malam ini. Okey. Dengan markah 106. Okey, kita bagi sagu hati dulu. Kita habiskan kita dulu. Kita bagi sagu hati dulu. Okey. Yeah. Okay. Okay. Berbual sebenarnya. Kita persilakan kumpulan Al-Muhtadin. Al-Muhtadin. Dipersilakan tampil menerima hadiah sagu hati daripada tetamu khas kita. Okey. Semua penerima akan menerima hadiah sagu hati. Iya. Yeah. Hadiah orang kata penyertaan lah. Penyertaan. Di peringkat final ini. Bukan senang nak datang Al Jabit Studio. Nak praktis 2-3 hari. Ini sebenarnya memerlukan masa dan juga apa ni, komitmen. Betul. Fokus, masa dan juga tenaga sebenarnya. Mm-mm. Bukan kalau sesuatu kita, yang mudah. Kalau kita tengok pada raptai ataupun rehearsal semalam pun, kita dapat saksikan mereka bersungguh-sungguh training dalam surau ke dalam bilik persediaan semua. Mereka training dengan bersungguh-sungguh berlatih untuk memastikan siapakah yang juara malam ni. Baik. Alright. Dan kita akan teruskan dengan penerima hadiah sagu hati keseluruhan semuanya. Okey. Sebab semua kumpulan akan menerima hadiah sagu hati. Okey. Jadi kita tak umumkan lagi sebenarnya tempat ketiga, kedua dan juga pertama. Seterusnya. Baik. Sagu hati seterusnya akan saya persilakan kumpulan Sultul Ikhwan daripada Perak untuk menerima hadiah sagu hati terlebih dahulu. Ini peserta pertama dari Bukit Gantang tadi. Ya. Oh, Perak. Tepuk orang sikit. Perak. Mengkoma. Kalau bola kejar, yuk kejar. Kejar. Okey. Serba pinky. Ya. Itu. Yang penting dekat poket tak ada poket square. poket square ni maksudnya memang dari segi fashion. Ada penasihat fashion ke kumpulan ni? Ya, mesti ada punya. Nak masuk TV ni. Bukan senang secara langsung. Kita pun tak ada. Kan Fazli, okey. Tak sabar pula saya nak ni. Nak menjawab teki-teki. Menjawab keputusan, teki-teki. Daripada tangan kita. Baik. Tapi kita nak selesaikan sagu hati dulu. Okey. Ya, dan kita persilakan kumpulan seterusnya untuk menerima hadiah sagu hati. Dan selepas ini baru kita akan umumkan tempat ketiga, kedua dan juga Johan. Okey, kita persilakan kumpulan Sultul Darul Aman untuk ke pentas. Kita berikan tepukan. Okey. Okey. Dipersilakan untuk menerima hadiah sagu hati penyertaan. Ya. Atas setiap kumpulan sebenarnya akan mendapat penyertaan sagu hati penyertaan. Ya.
Dan selepas ini kita akan umumkan Johan sebenarnya. Kita tak ada, kita tak umumkan tempat ketiga kedua. Kita akan terus umumkan. Kita nak biar bagi berdebar tu. Berdebar tu biar semua rasa. Sampai ke tahap maksimum. Termasuklah penonton-penonton dan penyokong. Nanti kamera nak tengok penyokong-penyokong punya debaran macam mana, sampai berpeluh-peluh ke macam mana ke? Allahuakbar. Itu dia. Okey. Baik, alhamdulillah. Okey, kita ada peserta junior paling kecil ni. Alright. Okey, dan semua telah mendapat hadiah sagu hati. Ya. Yeah. Dan tibalah masanya yang kita nanti-nantikan. Teka-teki akan terjawab. Siapakah selepas bakal ini dinobat juara pertandingan. Baik. Mahaban? Saya nak tanya, kumpulan mana yang akan menang pada malam ini? Yang mana akan memenangi piala pusingan pada malam ini? Sekali lagi, kumpulan mana yang akan menang pada malam ini? Ada yang angkat saja, sebutnya tidak. Baik. Dan dengan ini, ya, Adi, okay, sama-sama sebut bersama saya. Okey, kita nak tengok betul-betul eh? Tengok betul-betul supaya tidak salah. Okey, dengan jumlah markah 108 markah. Kita persilakan. Tenang dulu, berdebar pula, berdebar. Akbar. Nak tengok dulu macam mana. Kita nak tengok reaksi sebenarnya penonton macam mana kan. Saya tengok makcik, jangan tahan nafas makcik, bahaya. Jangan. Ada yang sampai berdiri tu. Tak senang duduk dah nampaknya. Baik. Ya. Okey. Boleh kita umumkan? Dengan markah 108 markah. Okey. Meninggalkan tempat kedua dengan 106 markah. Gap dia dua je. Dua je beza markah. Dua je beza markah, maksudnya memang sengit. Tang mana tu yang... Dan meninggalkan tempat yang ketiga pun dengan 106 markah juga. Maksudnya tertinggi 108, ya, kedua 106, ketiga pun 106. Okey. Sekarang ni bukan kita saja berdebar. Itulah. Penonton saja berdebar. Makcik jangan VIP kita pun saya berdebar. Rasa makcik dah ganggu dah geram. Bila nak umum ni? Sabar makcik, sama-sama kita istighfar. Nampaknya dah berada. Ya, itu dia. Sama besar dengan saya hadiah ini. Sama besar atau sama berat? Sama berat kot. Ya. Cute macam Fazli. Allahuakbar. Inilah dia hadiah pada malam ini. Okey. Iaitu Piala Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Ya. Baik, semua sudah bersedia? Mat, bagus. Dengan markah 108 markah, dipersilakan Johan pada malam ini, kumpulan Sautul Ikhwan dari Perak. Kumpulan yang berjaya menarik perhatian para juri pada malam ini. Iya. Kumpulan Sautul Ikhwan dengan markah 108 markah. Menepati 5 kriteria yang diadili melalui juri kita. Subhanallah. Ini yang dan yang paling menarik juga Adi. Ya. Kumpulan Sautul Ikhwan ini namanya Ikhwan. Sebab terdiri daripada adik-beradik, saudara mara semua. Subhanallah. Subhanallah. Berdiri tengah-tengah insya-Allah. Okey, juara kita. Serba juara. Pink. Serba pink. Menarik perhatian dari segi persembahan, dari segi taranumnya, dari segi suaranya. Dan juga fasahah. Subhanallah. Subhanallah. Besar sungguh Piala Ahmad Zahid Hamidi. Okey, kita minta juru kamera boleh ambil gambar sikit. Kita berikan tepukan bersama para tetamu khas yang, kita bermalam ini. Yang penting mereka juga bukan hanya membawa pulang piala pusingan. Ya. Tetapi mereka juga akan mengerjakan umrah. InsyaAllah secara percuma. Setiap seorang memenangi setiap orang tiket umrah. Alhamdulillah. Bersyukur dan abang-abang di sebelah saya ini. Subhanallah. Okey, baiklah, kita ucapkan terima kasih kepada para tetamu khas atas kesudian menyampaikan hadiah kepada para pemenang. Ya. Kepada yang tidak menang, jangan risau, insyaAllah rezeki ada di lain pada masa. Akan boleh tak kita berikan tepukan kepada semua peserta pada malam ini? Kita berikan tepukan kepada kumpulan Sautul Ikhwan. Kita berikan tepukan kepada kumpulan Asyakirin Sedina Osman. Kita berikan tepukan kepada Sautul Darul Aman, Sautul Makmuriyah, Al-Muhtadin dan juga Al-Islah. Terima kasih juga kepada para juri yang mengadili program kita pada malam ini. Sekali lagi tepukan. Ya, dan juga terima kasih kepada anda semua yang datang daripada Perak, daripada Kedah, daripada yang paling jauh, Selangor, Kuala Lumpur pun datang. Terima kasih. Yang mana Selangor sokong Kedah, yang mana wilayah sokong Perak, tak apalah. Tak apa. Yang Kelantan nak sokong Kelantan, tak ada Kelantan punya kan, tak apa. Baik, dan kita dah sampai kepada penghujung rancangan, subhanallah. Dan sama-sama kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah telah mengizinkan dan melancarkan program kita pada malam ini. Alhamdulillah, teka-teki pun sudah terjawab. Ya. Kita
sedang diapit oleh abang-abang Pinky. Ya, dan kita nak tinggalkan anda sebenarnya. Okey. Dengan persembahan daripada Hafiz Hamidun selepas ini. Dan kita pun nak minta maaf lah. Dia kata terkasar bahasa, tersalah kata. Mm-hmm. Buat lawak punchline tak kena. Minta maaf banyak-banyak. Dan insyaAllah terus kita jumpa lagi. InsyaAllah. Saya Adi Harman. Dan saya Fazli Aziz. Jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. جل من صلى.